Fishing Simulator ya, kita bakalan main ini updatean terbarunya. New boat, ada boat baru kayak ini, cepet nggak nih? Ada rod baru, Campfire Rod, Mythic Fish, Legendary Fish. Mythicnya satu legendary, ini di tempat yang baru kayaknya ya. Ada Epic Rod juga, pasta. Ada, nah pulau barunya nih, Watcher's Bay. Oke, kita lihat ya Watcher's Bay seperti apa bos. Oke, kita bakalan lihat di mana ke Watcher's Bay sebelah sini bos. Di antara Eruption Island sama Shadow Island ada Watcher's Bay. Kenapa ada pulau begininya segala ya bos ya? Bentar, yang kita pakai ini bagus apa nggak sih? Kita nyarinya yang chance buat dapetinnya rarity-nya gede gitu. Blossom 35% bagus sih. Good. Oke. Okay. Wah, ada Saitama. Botak. Waduh si botak pergi. Kita lihat apakah ada sesuatu yang baru di sini. Fashion Barrel. Special item, tidak ada yang spesial ya. Thank you. Oke, okay, kita lanjut lagi. Kita lihat kayak guys, kayak katanya salah satu yang baru. Wah ini keren fan artnya ya. Beautiful. Mungkin salah satunya ada gambaran kalian nih yang dikirim dan dipajang di sini ya. Ya kita bakal cek boat shop. Kita cek ya kayak. Robot, houseboat bukan? Kayak. Harganya 50.000 guys. Kita punya duit, bungkus. Ya bungkus ada duit, oke. Okay. Speednya dulu kita upgrade dos. Oke, okay, yang speednya sudah, sekarang ke healthnya ya. Kita maksimumkan. Oke, okay, kita lanjut ya. Kayak kita sudah maksimum. Jadi sekarang kita coba menuju pulau baru dengan menggunakan kayak. Here we go, spawn boat. Iya. Bisa berdua gak nih? Oke, okay, let's go boys. Oke, okay, tinggal lurus doang ya dari sini ya. Oke, okay, enak nih. Dedededen. Kita sampai di pulau baru. Tomeng, kita lihat ya. Apakah di sini ada rahasia-rahasia? Mungkin. Ternyata tempat orang camping di sini ya. Beautiful. Boleh bobo enggak? Saya ikut bobo enggak? Halo, Dom. Hey there, my name is Dominic, but you can call me Dom. I have been out in the woods a lot. So I decide to take along with my sister, Alice. Oke. Okay. Kalau kamu ketemu dia, kasih tahu dan panggil dia on the marshmallow, ah. Oh, Mas Melong mau lagi masak ya? Oh, kita tes ya. Coba dicek sebelah sini. Di pulau paling barunya ada Watcher Bay 1 2 3 4 5 6 7. Pertanyaannya apakah 7-7-nya ada di sini atau tidak? Bisa sambil santuy nih. Oke, bisa guys. Kita lihat ya, dapat apa. Aduh, lagunya juga bikin semangat nih. Pihu, ancaman. Mungkin saya bakalan cobain guys ya, bentar ya, kita cek dulu. So far kita dapat 1 2 3, baru 3 doang ya. Coba lagi deh selama 5 menit, apakah nambah spesies baru? Kalau enggak, berarti ada tempat rahasia atau tempat lain di pulau ini ya. Oke. Kita tempat lain ya. Kayaknya di sini cuma 1, 2, 3 doang ya. Kayaknya di danau ini bos. Oke, sekarang kita cek lagi sekeliling. Wah, jauh banget. Siapa tahu ikan dari laut sedikit berbeda. Mythic Saber! Iya pak, dapetnya mythicnya di sini ternyata. Beda ya. Yang di danau sama di lautnya beda guys. Legendary-nya juga ada ya, legendary yellowfin tuna ada di sini. Nice. Oke, kita lihat ya so far. Tadi 3 sekarang nambah udah full ya. Berarti fix kita bisa dapetin semua ikan di laut sisanya sama di danau yang ada di sini ya. Oke, wah beautiful banget bos. Ini ada ininya si tukangnya ada di sini bos. Yes. Enak ya. Ada ini plus, wah tapi enak semua bos. Jadi kalau kalian mau mancing mania tinggal duduk, keluarin, mancing mania. Oke ini, oke kita sampai. Oke ada rumah pertama, kita coba kunjungi ya. Rumah siapa kak ini? Kayaknya rumah para pengunjung yang baru datang ke sini. Nyala lampunya sekarang. Sekarang kita coba naik ke atas. Apakah di sini ada rahasianya? Saya tidak melihat ada penampakan yang bisa kita copet. Kita naik atas, go. Apakah ada quest gitu di atas ini? Kita lihat, wow. Nampak ya ada radio. Siapa nih si Devi? Kita ngomong ke si Devi pak. I have grabbed ship to this island by providing light during the night, okay? Okay. Ada sesuatu pak di sini pak. Wih, 200 lumayan. Buat apa 200 mending mancing sendiri bos? Ya kita cari lagi. Oke guys, buat kalian yang tahu ada rahasia apa gitu di pulau ini komen di bawah ya.
Kita ke kota dulu, kita bakalan cek gacanya. La 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 projection. Bambu magic rod atau udah masuk apa belum nih? Oh, ini campfire rod. Campfire rod yang salah satu yang baru. Ini chance-nya 0,2% lebih kecil dibanding gacha di Genshin Impact. Oh my god. Oke, kita open-open dulu aja ya. Kalau 200.000 kita nggak dapat, kita bakalan mancing mania dulu, bos. Ngumpulin uang, ntar kita coba lagi ya. Kapan record-nya? Mythic tapi udah punya. Tidak. Nasib, nasib, guys. Ah, nyari lagi deh. Set. La la la. Oke, mancing dulu, guys. Ngumpulin uang lagi. Pindah hotspot, hotspotnya pindah. Pindah hotspot. Pas di bawah sini nih. Tenggelam. Sekitar sini, guys. Lanjut. Ini favorit saya, soalnya di sini ikannya cuma sedikit atau 4 biji gitu ya. Dan ada mythic, ada legendary. Jadi chance buat dapetinnya juga lebih gede untuk mythic dan legendary-nya. Oh, udah satu level, kita cek ya. Oke, jualan dulu. Dapat berapa nih, guys? Dapat berapa nih, guys? Oke, so everything 400.000. Mayan 400k. Oke. 1 sampai 1 juta baru gacha lagi. Oke, mancing lagi, bos. Oh, you. Iya. La 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 la. Saya jualan dulu ya. Oke, kita jualan, guys. Ten-ten-ten-ten-ten. Sell. Sure. Wah, kurang beruntung dapatnya. Masih kurang. Mancing mania lagi, bos. Oke, biakukan dulu. Masih aman di sini. Oh, ganti. Ganti hotspot. Oke, hotspotnya ganti, guys. Nah, sini ya. Oke, sebelah sini. Mancing mania. Oh, ke treasure, Pak. Oke. Kita cek, Pak, ya. Kita lihat, Pak. Mythic ship, entah bagus apa enggak ya. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ke mythic ship, mythic ship. Ada dua ini ya. Port Jackson, paling dekat ke Port Jackson dulu. Kita ke Port Jackson, yes. Port Jackson, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, set, 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 set. Kayak, pakai kayak. Salah, Pak. Let's go. Salah, Pak, belok. Saya disuruh pakai kayak, kapan nyampenya kalau begini? Saya melihat banyak hiu berenang di sono. Oh, dijaga sama itu kah? Kayaknya ya. Oh my god, ini bencana, guys. Wah, mythic ship-nya ada di sekitar sini kah? Coba kita lihat. Iya, di sekitar sini. Ini harus dihajar kah? Ya, kita hajar, guys. Kita bantuin, guys. Waduh, saya kepukul lagi. Oke, nice. Kita lempar-lempar dulu. Lempar, Bob. Lempar, boy. Lempar, boy. Aduh, ngapain pencet? Lempar. Oke, okay, dua lagi, dua lagi, dua lagi. We can do this, we can do this. Berat ini kayak beloknya. Wah, bercanda nih muntun. Waduh, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, lempar dulu, bos. Ui. Oke, okay, nice. Kena, guys. Hiji deh, hiji deh. Apakah kita dapat sesuatu atau apa gitu? Beloknya berat, beloknya berat. Oke, kita lompat, kita lompat. Siapa tahu ada sesuatu di bawah sini. La 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 la. Atau yang satu lagi, saya nggak tahu yang ini atau yang satu lagi. Ada dua soalnya. Oke, kita udah sampai bawah. Oke, sipnya satu sini ada. Oke, ini chest-nya, ini chest-nya. Kita open sesame. Oke, 3.500. Tidak menarik. Kita gacha. Oke, kita gacha ya. Let's go, let's go, let's go. Kita gacha-gacha. Tapi jual dulu. 100.000 lumayan. Siapa tahu dapat mintik lagi kan. Nah, saya gacha dulu, guys. Sampai habis duit lah ya. Ini last lah ya. Sampai habis duit kalau nggak dapat mintik ya sudahlah. Setidaknya kita sudah mampir tadi ke pulau barunya. Aduh, satunya.
Kenapa legendary lagi mitik yang mana? Wah, parah nih. Yes, ya. Yeah! Kenapa mitik magic rod lagi? Guys, guys. Aduh, nasib, nasib. Sekalinya dapat saya lupa minta yang baru, muntun yang baru lah. Jangan yang lama. Ampun. Habis, euy. Yes, akhirnya. Udah dapat yang baru. Akhirnya Quad Wizard punya juga. 20% more hook, 5% more strength, rarity chain-nya 25, tapi di bawah ini ya. Di bawah ini beda 10%, tapi hook speed-nya lebih cepat. Equip. Yeay, campfire rod akhirnya. Asik, campfire. Saya penasaran, guys. Ini ada sosis ya, Pak? Di depannya ada sosis. Makasih, Muntun. Saya butuh ini, Excalibur. Ayolah, tinggal satu lagi Excalibur yang belum. Terus. Habis ya. Oke, duit habis.